Masyarakat bisa melihat kan tadi malam partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ruhut Sitompul, Jayadi Hanan, dan Pak Mahfud MD yang saat ini ada di Yogyakarta melalui sambungan telepon. Pak Mahfud. Iya, Bu. Dari kacamata Anda nih, pandangan Anda, apakah Perpu ini jika diujikan ke MK ini akan dikabulkan? Oh, kalau itu saya tidak tahu ya. Tetapi bahwa MK pernah membatalkan Perpu itu baru saja tahun ini kan. Ketika Pak Akil ditangkap lalu Presiden mengeluarkan Perpu, habis itu dibabat oleh MK hanya 2 minggu sesudah keluar. Ya. Artinya pintu hukum itu ada. Nah, soal isinya saya tidak tahu dan tidak etis berbicara itu sebagai mantan ketua MK untuk meramal-ramal itu satu. Yang kedua mungkin ada koreksi sedikit. Pemilihan langsung ini bukan produknya Pak SBY. Ini produknya Mbak Mega. Gitu, karena undang-undang ini lahir dibahas sejak tahun 2002 ketika kita ribut. Nah, 2000 menjelang Pak SBY lengser itu baru undang-undang ini selesai dibahas gitu. Nah, itu saya kira sambungan sejarahnya keliru sedikit. Karena waktu itu saya juga ikut mengusulkan bersama PKB sebelum Partai Demokrat punya wakil di parlemen dan Pak SBY belum punya peran di dalam penentuan undang-undang nomor ini, ya, 32 tahun 2004 ini. Nah, jadi saya tadi hanya katakan pintu yang bisa menghadang itu satu, judicial review, dua, sengketa kewenangan, gitu ya. Lalu yang ketiga nanti political review di DPR. Nah, mungkin benar Bang Ruhut tadi, mungkin di DPR bisa lebih kuat dan bisa lolos, gitu. Itu bisa saja. Di MK pun mungkin juga bisa lolos, gitu. Karena MK itu kan biasanya, kalau waktu zaman saya dulu, kita lebih menggali rasa keadilan masyarakat daripada formalitas-formalitas prosedural gitu. Kalau memang MK yakin loh ini untuk kepentingan masyarakat itu bisa saja bahwa itu Perpu itu dikuatkan gitu. Itu saja. Tetapi nanti akan MK menguatkan pun ya, di DPR harus diperjuangkan lagi. Baik. Gitu. Baik Pak Mahfud, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Yo, terima kasih. Ya, tadi udah dikoreksi sedikit mungkin Pak Ruhut ya, soal... Bikin undang-undang perlu pelaksanaan nggak? Oh, ya. Yang melaksanakan SBY 10 tahun. Ingat, pelaksanaannya SBY 10 tahun, tapi udahlah. Ya, tapi saya hanya ingin mengkoreksi tadi, bos bilang apa? Demokrat, koalisi merah putih. Kami tegas, bukan di koalisi merah putih. Adalah penyeimbang. Kami di tengah penyeimbang. Hmm. Kami tidak di merah putih, kami tidak juga di... tempat kubu satu lagi dalam hal ini Indonesia hebat. Nah, dan tapi manfaat di tengah ini disinilah kami bisa mengkoreksi. Pak SBY tegas mengatakan, oh saya apapun udah 10 kali loh ada hubungan dengan Pak Jokowi, baik kok. Yeah. Dengan yang di sana juga baik kan, ada juga yang datang ke Cikeas. Yeah. Jadi disinilah kenegarawanan Pak SBY. Jadi yang jelas, yang bagus dari Pak Jokowi kita kan dukung kok. Kita nggak bicara soal kenegarawanan di sini, Bang Ruhut. Kalau kita bicara tadi dikatakan bahwa sangat mungkin bahwa Perpu ini diujikan di MK dan pilihannya bisa dua, bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Nah kalau misalkan Perpu itu ternyata dianggap telah melewati kewenangannya, apa langkah Demokrat? Sekarang saya mau tanya lah, sekarang lagi rame ke MK itu siapa sih? Siapa yang lagi rame? Semua sekarang lagi di MK memperjuangkan demokrasi langsung. Tinggal kami menitipkan, tolonglah demokrasi langsung ini ditambah dengan 10 syarat yang kami inginkan. Kenapa? Ini baik sekali, biar nggak kejadian lagi. Ya. Contohnya, poin yang sampai kemarin tuh ada perdebatan, masalah rekam jejak. Mau lagi seperti yang di Pekanbaru itu? Baru 7 bulan gubernur. Padahal kalau rekam jejak yang di Rio itu, udah nyoel-nyoel rupanya dari 2 periode bupati. Itu pentingnya rekam jejak. Jadi ide Pak SBY ini sangat brilian. Artinya 10 itu mutlak ya? Oh iya, dan sebenarnya kawan-kawan waktu itu mendukung, enggak, 8 sudah ada di dalam, tinggal 2 lagi. Tapi ini semua bagus kok, ini untuk kepentingan rakyat biar terbuka. Ya jadi enggak ada masalah. Ini bagus, jadi biar makin paripurna demokrasi langsung itu. Sebenarnya saya ingin mengatakan 10 perbaikan itu mestinya tidak termasuk kategori mutlak. Yang mutlak itu pilkada langsungnya. Iya, ya. Harusnya itu yang menjadi... Iya, jadi yang mutlak itu pilkada langsungnya. Jadi kalau misalnya yang tidak mutlak itu dapatnya tidak 100%,
harusnya yang mutlaknya yang diutamakan kan gitu. Ya. Itu ya kalau yang bicara kemarin ya. Artinya kalau kenegarawan Pak SBY itu tidak tercermin melalui partainya kemarin di DPR yang ya. Walk out itu ya. Yang walk out itu harusnya itu sangat tidak negarawan ya. Karena kalau negarawan, okelah kita mentingkan mutlaknya dulu. Mutlaknya itu apa? Pilkada langsungnya itu kan. Ini kan ibarat orang sakit kepala. Tapi obat panadolnya enggak ada. Nah, apa pilihannya? Dipotong kepalanya gitu kan? Atau ya udah kalau gitu cari obat lain atau apa kan gitu. Nah, ini pilihannya dipotong kepala itu contoh. Tapi itu yang kemarin. Nah, yang ke depan saya menarik pertanyaan Anda tadi. Kalau misalnya Perpu itu Perpu yang dikeluarkan diuji oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing dalam hal ini DPR dan partai-partai yang tidak setuju, maka mau tidak mau langkah politik yang menjadi pilihan utama yaitu bagaimanapun undang-undang itu akan berlaku kan. Artinya kalau Perpunya dibatalkan, undang-undang itu berlaku, mungkin terjadi pemilihan kepala daerah tidak langsung pada tahun 2015, tapi tahun 2015 juga misalnya sejak awal Partai Demokrat mengupayakan bersama partai lain untuk memasukkan revisi undang-undang itu menjadi bagian dari prolegnas ya. Dan sedapat mungkin segera dibahas. Tapi Baik. Itu memerlukan perjuangan politik lagi, yaitu karena di KMP juga di parlemen ya, juga akan sangat kuat. Betul. Nah, Bang Ruhut, ini kalau kita bicara soal Perpu ini akan ada proses politik di DPR nanti. Apakah peta di sana nanti ini juga bisa melukiskan bahwa ini adalah peta kekuatan baru yang akan terjadi dalam 5 tahun ke depan? Kalau saya lihat, bisa tadi saya di salah satu TV saya dengan Bung Arief ya, pimpinan yang mewakili PD Perjuangan di Komisi 2, Perpu Pak SBY mereka sambut dengan baik ya, dan otomatis saya rasa kawan di Indonesia Hebat PKB begitu juga dengan Hanura. Itulah tadi hitung-hitung kita 48%. Ya kan, ini kaitan Perpu ini kan Pak SBY. Menunjukkan bahwa beliau tetap demokrasi langsung. Tinggal politik itu apapun bisa terjadi. Kan aku suka bilang 2+2 dalam politik 4 bisa, 7 bisa, 8 bisa, 9 angka keramat kami pun bisa kok. Jadi politik sebentar, itu memang membingungkan ya. Iya, nggak usah khawatir. Sebentar lagi akan ada muktamar, sebentar lagi akan ada munas Golkar, sebentar lagi ada rame-rame dari partai lain. Semua bisa terjadi, percayalah. Hai. Akan bagus kalau bisa dimulai besok. Oh ya, enggak, kalau kita ini memang langsung kerja besok. Pak SBY sudah mengatakan, saya bangga, terima kasih dengan Pak SBY. Kami sekarang tinggal 61. Beliau tetap menemani kami, beliau dan kawan-kawan yang lain juga, biar dia enggak terpilih, itu hanya kemenangan yang tertunda. Mudah-mudahan yang 61 ini juga enggak membiasakan diri untuk walk out ya pada saat proses politik nanti ya. Kemarin itu udah saya bilang karena kehendak Tuhan, tapi paling enggak kita ambil hikmahnya, sangat baik. Ya. Maru, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Mas Jerry, terima kasih banyak.